Sarawak memang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Bulan November lepas, ada member ajak pergi hiking di Benguh Dam. Jadi kali ini, saya sediakan vlog pengembaraan kami di Banjaran Benguh atau dikenali juga sebagai Jurassic World of Sarawak. Dengan kata, tempat ini memang cantik. Jom! Benguh Dam atau Empangan Benguh terletak di Padawan, Sarawak. Jarak perjalanan dari Kuching adalah kira-kira 49 km atau mengambil masa selama 55 minit untuk sampai di sini. Di sini kami menunggu kedatangan bot yang telah ditempah khas untuk mengambil kami. Patah dua kata. Perjalanan kami menaiki bot mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk sampai ke destinasi pendakian. Nampaknya ketua kita tengoklah. Di sini bermulalah pendakian kami. Bermacam-macam ragam yang kami temui. Kena mendaki jalan berbukit yang pertama pun dah ada yang seolah-olah berputus asa. Okey, ni toilet eh. Siapa-siapa nak kencing sini ya? Tengok tempat ah. Siapa-siapa. Okey, bagaimana anda hari ni? Sihat? Saya rasa agak mengecewakan. Sebab saya ingat senang ah. Balik jom.
Okay. Jangan lupa subscribe channel Iman Mambu Nadia. Jaga-jaga jangan licin kaki tu. Ho. Sangat-sangat mencabar bagi Iman lah. Cun. Next, Iman. Iman Mambu. Fokus, fokus. Hati gigi. Eh, gondang lagi kecil. Lembut eh. Gila. Hang ini kecil sikit. Pasti dah. Eh, jalan video ni. Mana korang muka adu ni? Air kat lutut lah. Cuma batu je takut. Lepas ni korang main sikit eh. Oh, kayu. Halui. Eh, air apa? Jangan tak sandong. Trek perjalanan di sini tidaklah terlalu susah dan tidaklah terlalu senang. Apapun ianya bergantung kepada individu itu sendiri.
Bagi mereka yang gemarkan ekspedisi pendakian di hutan sambil menikmati keindahan flora dan fauna, di sini adalah tempat yang sesuai untuk anda. Okey, ngocak dulu. Di sini adalah air terjun, tempat yang kita akan mandi manda nanti. Sekarang kita akan teruskan perjalanan terlebih dahulu untuk ke satu lagi air terjun, iaitu Tusung Waterfall yang menjadi kemuncak pendakian kita. Alhamdulillah, kami selamat sampai di sini. Subhanallah, sungguh menakjubkan sekali. Apalagi, jom bergambar.
Okey, kita dalam perjalanan mencari iman ni yang berada di bawah sana, yang di sini. Selesai bergambar, kami turun semula untuk mandi-manda sebelum kita berangkat pulang ke rumah masing-masing. Ramai sikit. Tak menyesal tak naik atas. Saya hari ini buat satu kejutan. Bukan saya terkejut, dia orang terkejut. Buat apa dia tak naik? Bagi hak nak naik tu, ambil jawa dulu lah. Jangan lupa tengok saya di channel Tiba Satu. Apa tu? Kerusi patah. Kerusi patah. Oh, kerusi patah. Yo. Dia orang berat sikit. Boleh tu. Selesai mandi-manda, kami pun angkat kaki pulang. Semoga pengembaraan kami kali ini menjadi kenangan manis untuk dikenang sampai bila-bila. Bagi anda yang baru datang ke channel ini, sila subscribe. Jika anda suka dengan konten yang saya bawakan ini, sila tekan like, komen dan share. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi next video.